Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Aku Titipkan Cinta. Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya, di mana Bang Mimin di sini akan memberikan bocoran sinetron Aku Titipkan Cinta yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, di mana dimulai pada saat ya Salman dan Jaki di situ saling memperebutkan Kanza ya guys. Yang mana ternyata Salman di situ sudah menyimpan rasa cinta kepada Kanza pada saat mereka bertemu pertama kali ya guys. Dan ternyata Jaki di situ diam-diam juga ya guys menyimpan rasa lebih kepada Kanza itu. Terlihat dari perilaku Jaki yang selalu khawatir dengan keadaan Kanza itu ya guys. Dan sepertinya bakalan ada pertaruhan saling memperebutkan Kanza itu. Dan di mana di adegan lainnya terlihat di situ ya guys Haikal yang semakin hari semakin curiga saja kepada Eliza. Karena dirinya merasa selama ini setelah menikah dengan Eliza bahwa dirinya selalu saja ditekan. Dan Eliza selalu meminta yang tidak-tidak kepada dirinya itu. Namun di situ Haikal tidak mengatakannya kepada Eliza. Dirinya pun akan mencari tahu sendiri ya guys apa tujuan Eliza menikah dengan dirinya itu. Dan di mana di adegan lainnya terlihat di situ Kanza yang memberikan sesuatu kepada Jaki. Yang mana ternyata ya guys, sesuatu yang diberikan Kanza itu begitu sangat spesial sekali bagi Jaki itu ya guys. Dirinya merasa sangat diperhatikan sekali oleh Kanza. Hati Jaki pun di situ semakin luluh ya guys dan semakin ingin menjadikan Kanza sebagai teman hidupnya itu ya. Namun terlihat di situ ya guys Kanza yang dibuat salting dengan ucapan Jaki kepada dirinya itu. Padahal Jaki di situ hanya mengucapkan terima kasih ya guys sambil mengeluarkan senyuman manisnya itu. Namun ternyata Kanza di situ begitu sangat tersentuh sekali ya guys dan begitu sangat salting melihat senyuman Mas Jaki. Hati Kanza pun di situ luluh ya guys. Dirinya pun di situ mengatakan di dalam hatinya bahwa Mas Jaki itu begitu sangat tampan sekali. Namun dirinya pun mengucapkan istighfar ya guys. Dirinya mengucapkan tidak selevel dengan Mas Jaki. Saya hanya seorang biasa saja, Mas Jaki anaknya orang kaya. Namun jika mereka berjodoh ya guys, pastinya tidak memandang harta maupun orang tidak punya. Kita saksikan terus saja ya guys kelanjutan sinetron kesayangan Anda. Semoga saja Jaki dan Kanza itu berjodoh dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat seperti Salman dan juga Eliza. Dan dimana di adegan lainnya terlihat di situ Marco yang selalu berusaha ingin mencelakai Haikal karena dirinya mempunyai dendam sekali kepada Pak Haikal itu. Dirinya tidak terima dipecat dari kerjanya sebagai supir di rumah Pak Haikal karena gara-gara sepele saja. Dirinya pun mempunyai rencana ya guys yang sangat matang untuk mencelakai Pak Haikal itu. Nah mungkin itulah bocoran sinetron Aku Titipkan Cinta untuk episode hari ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa juga ya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda. Terima kasih.